5 pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini. Pelajaran yang pertama adalah kewajiban mentauhidkan Allah dan keagungan tauhid. Dia belum disebut beribadah kepada Allah sampai dia tauhidkan Allah, yaitu dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, dan dalam hatinya dia mengingkari peribadahan kepada selain Allah, dan tidak satupun ibadahnya dia berikan kepada selain Allah. Itulah baru namanya ibadah. Pelajaran yang kedua, kewajiban untuk selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk selalu meneladani beliau. Allah telah menetapkan ibadah tidak akan diterima tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud amal soleh. Amal soleh itu kalau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak meneladani beliau, namanya adalah amalan yang tertolak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pelajaran yang ketiga, keharusan kita menjaga ukhuwah dan persatuan kaum muslimin yang dibangun di atas dasar saling cinta, berkasih sayang, dan tolong-menolong. Kita umat Islam adalah umat yang satu, umat yang bersaudara. Sebagaimana Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, mengingatkan kita dengan kematian. Ketika kita melihat saudara-saudara kita melakukan perjalanan jauh untuk pergi haji, maka ingatlah ada perjalanan yang lebih jauh, yang lebih panjang daripada itu, yaitu perjalanan setelah kematian. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, adalah pengorbanan di jalan Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara kita melakukan haji, membayar dalam jumlah yang besar untuk berkorban di jalan Allah, meninggalkan keluarga mereka untuk sementara waktu, meninggalkan dunia mereka, pekerjaan mereka, jabatan mereka untuk sementara waktu demi berkorban di jalan Allah. Oleh karena itu harus niat ikhlas. Jangan pernah kau tinggalkan sholat.